Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di sini ANS Wedding Service. Sekarang malam ini lagi ada di Cipaku ya, untuk dekorasi rumahan. Ini ukuran lapangnya 6x10, jadi tendanya 10x6 ya. Maka otomatis pelaminannya juga kita pakai yang panjangnya 6 meter, tingginya ini sekitar 3 meter. Adapun untuk detail-detailnya di sini untuk taman langsung dikerjakan sama MUA-nya tuh lagi usap-usap. Oke, kita lihat dari belakang ya. Sound tidak berani turun, diturunkan. Tanyakannya seperti gini. Sok mangga motor, mangga. Rame kene ya. Kosong, kosong. Pinggir, pinggir, bro. Bisa di rumah, yuk. Di rumah lah, itu ya supaya jalan. Gimana supaya jalan? Oh, sebenarnya lain tentunya nyaho mah. Nitip dia dua tanjakannya, buram. Aduh, tinggal nyorosol eta bujurnya. Iya kurang tarik ya, kurang panjang ini panjangan. Tuhnya tinggal di tilu sigi beberapa gitu ya tak. Kamu puin tuh dia. Astagfirullah. Padahal ayah jalan alternatif lah. Nah lo di apa laut? Oh kalau kayak 2000 nomor doang. Nyok itu mata di daerah ku motor tuh. Aman. Ya rada jauh gitu aja. Nah nata gitu. Nah. Putarkan ke, putarkan ke, tangan ke, putar ke. Iya, itu jalan ya. Heeh, gitu. Lah itu nu mengko-mengko makeun we. Abang meja antem mun kabe. Mantap, guys. Perjuangannya maknyus. Tapi engke pas naiknya sarua lah lobat tinggi juga dah bakar ribu lah. Tanggul kaparo. Soalnya bari belok soalnya mengkol. Belok. Wah.
Ini tanjakannya ada di hidung nih. Tuh, jalannya. Ini ke bawah ada motor ngantri. Duh, mendingan tukang kamera, guys. Ripu. Guys, ya, ganyal, digen, digen. So, kayu. Ganyal, ulah. Ulah. Oh. Kayak lah ripu, ganyal. Ah, ayo. Mana, ampun, ampun, ampun. Sigan mah ampun. Lah, taluk cina. Ayo balik deh. Ayo. Eh, matakna atuh. Dia magan dia teh. Eh, tadi mau berage anu nyantai manehna eta. Dia mau kopi wae. Hai, baiknya beli caranya. Dia ngebul ya. Oke, tahan dulu. Ya. Saya kabarin motor tadi dituntun dah. Motor mah dikasih buru kawan teman. Oh, sering kalau wihan kayak itu sering langsung nanya kalau luhur deui. Akan makan rumah sakit. Salam rumah sakit. Ini punya kakak karena itu. Atau pelagi snepi atau agok. Eh itu pikir lah ya kayak itu kalau langsung. Kayak balik nih ah. Tuh, kalau mending balik nih kayak ngarah tulu bola langsung. Oh, ini dipanggul kan dia kalau luhur weh. Kuduan-kuduan benar. Iya kalau luhur kan dia. Sekantar belok. Iya belok tapi jauh, lebih jauh nguriling sarua nanya kena kieu. Iya kan deket motong. Tuh mending lurus nah. Ini tanyakan 1000 tangga. Perjuangan guys. Dan sekarang ketemu lagi guys di hari H, yaitu hari pernikahannya pengantin yang di daerah apa ini ya, di seberang UPI lah namanya, daerah lupa ya daerah apa ya, pokoknya ini lewat tangga 1000 yang kemarin yang di video pertama ya nih, sama tangganya ada 102 tangga naik ke atas. Ini lagi aku takut salon. Jadi kemarin perjuangan pas masang tenda sama dekorasi lumayan. Lumayan ribu guys. Tapi enggak apa-apa. Perjuangan ini ya. Ayo ikuti di acara berikutnya. Allahu Akbar. Aduh. Wah, wow, guys. Aduh. Capek, guys. Namanya siapa, guys? Hah? Nah, cepet nanti masuk TV. Kemarin saya lewat sini maghrib. Ternyata di atas ini adalah makam besar ya. Poek banget, guys. Aduh, siun. Yuk, poeknya malamnya. Orang dia ya? Hah? Dari mana? Dari Jawa? Oh, itu rumahnya. Emang lamun, udah maghrib, malam jarang lewat sini orang? Nggak ada? Nggak tahu, gede-gede. Oh, nggak tahu. Oke, kita lihat dulu ya kondisi di tempat pernikahannya. Ini ada lapang voli, enak sih lapang bola. Oh itu lapang voli. Ah bener pak. Ah ayak ene. Pak tuh sambil mau temu warna lagi hai heho. Aduh guys, orang-orang sini pada manggul son. Saya nggak bawa apa-apa, udah hai heho. Ah. Aduh, tapi mah tanya kenalnya hanya yang oke. Ampun guys, kayak ginilah.
dimanapun kliennya kita harus tetap maksimal. Ya Pak, jangan letoy ya. Nah ini figura masuknya segini gini ya, karena kecil. Disesuaikan saja dengan lokasi. Bagaimana itu, becerek tidak? Kamarnya hujan wae. Pasir ini. Hah? Dikasih pasir. Oh, kasih pasir. Nah, aman lah. Becek. Ekstrim, naik tangga, 102 tangga ya. Naik jalan tangga aja kan itu. Mending mana? Lagi jauh, itu jauh. Jakarta tangga lah. Tangga. Tanya-tanya. Ya olahraga tuh si bapak sih. Wah berarti panjang itu. Ada kagak lumbung gitu? Ya mas 100 ya mas. 102. Oh si kakak binuang kurang seutuh. Ya udah biasa apa ya, jadi karena saya udah capek itu. Wah, kuatan euy. Itu si bapak itu lompat. Dia langsung ke rumah deh. Nah, hatu ini langsung aja nah. Macet kan ulah bang, kada ada gubuk ya. Itu iman bersih ya. Nah Bu, sekantar ya Bu. Balik itu marah iu aja jarna. Tapi asa tuh hahe hong, abim hahe hong. Bener abis tadi turun tangan hahe hong. Ya kan di damal tilu baris yang ngerasa ya fotona. Ya kan di foto gua kan. Apa yang enggak dugi? Yang enggak dugi. Sok. Oh, main dia, Bu. Ngerasa. Nah, tilu baris. Ngerasa ya di Nayana, videona. Sok. Ah, masuk barisan, ah. Agenda Rina.
Iya, pengantin kita pada hari ini Ananda Dadan Gusman. Iya, nama keluarga besar sama pengantin pemuda. Mangga, dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Dahlan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Ya ayyuhanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ayatil liqaumi yatafakkarun sadaqallahul alim adzim. Yang ketiga Bapak Wali yang menikahkan. Tuh kan saya enggak tercatat di situ. Pak penghulu tidak menikahkan. Yang keempat dua orang saksi yang mengesahkan. Yang kelima ijab dan qabul. Wah, singkat. Mas perut mas kaprebek. Jauh-jauh dari Tasik, Candi Beren Anjar Kaluhur, turun ke handak. Saksi mau tukeran sama saya, Pak? Saksi pada tukeran? Oh, jaga badan. Oh, gitu. Beratnya boleh ya. Berat ya. Saksi itu berat tugasnya, ya. Karena yang mengesahkan perkawinan pada pagi hari ini, ya. Yang mengesahkan, enak saya datang disambut, ya. Yang pertama tugas saya menghadiri, ya, menghadiri, mencatat, memandu, balik, menang amplop, amplop kan dibuang tuh saya, isi nawe di bapak, gitu. Ah, khutbah nikah sudah, ya. Nah, sekarang akhirnya Mbak Wali mau titip pesan apa ke pemantu mumpung ada sakit pegang magna. Siap-siap pesan apa sekarang mumpung ada saksi. Pesan jaga anaknya. Pesan mah enggak Wali ya. Wali aja. Andalan. Titip anak saya. Titip anak saya Munada. Tadi anak. Mohon banget Bapak. Saya cuma menerima titipan. Titipan ya. Saya titip. Saya titipan amplop. Tolong. Tolong titipkan. Bayarin. SPP. Ya SPP. Harus dibayarin SPP. Saya jelasin SPP-nya itu sandang. Pangan papan ya Pak Yo ya. Iya. SPP yang penting terakhir jaga ibadah kepada Allah. Saya percaya orang Tasik. Orang Tasik apalagi dari Cibalong ya. Cibalong apa tuh? Singapura nya Pak. Singapura ya. Singapura. Ah, ngesek perutnya salaman. Siap-siapnya. Saya tanyain nikah ya, nikah itu disingkat menjadi 3 huruf N, K, sama H ya. N, K, sama H ya, saksinya tadi ya ingat nikah disingkatnya berapa? 5 huruf, non-way? N, K, sama H ya,
Enaknya itu nikmat kak teteh karasa karena teh hanet. Kalau nggak percaya tanyain ke Pak Ino. Nggak percaya. Mata buru-buru. Istighfar tilu balik syahadat sholat semuanya. Sah dan tidak sahnya tergantung dua orang saksi. Kalau saksi bilang sah, ya sah. Kalau saksi belum, ulangi deui, ulangi deui, ulangi deui, nepi ka lohor. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum majwaja. Ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka saran. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad